Kementerian Pendidikan Malaysia menetapkan agar hadis 40 diajar kepada pelajar dan guru yang beragama Islam di sekolah-sekolah menengah agama. Apa komen Pak Ustaz? Bagaimana pandangan Pak Ustaz? Jawaban Ustaz singkat saja. Inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia, KMK, sangat bijak, sangat sesuai. Oleh sebab itu, orang-orang non-Muslim tidak sewajarnya bimbang dengan ketetapan yang telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Sebab tertera di dalam arahan tersebut, subjek tersebut hanya untuk murid-murid sekolah menengah dan guru-guru yang beragama Islam saja. Mengapa mereka mesti sibuk? Hadirin dan hadirat, satu inisiatif yang perlu kita sanjung dan puji. Sokong 100%. Sebab 40 hadis pilihan oleh Imam An-Nawawi. Dia boleh membentuk kita punya akidah, boleh membentuk cara kita punya ibadat dan akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari. Rupanya hadirin dan hadirat, 40 hadis ini bukan disusun oleh Imam An-Nawawi saja. 40 hadis ini sesuai dengan apa yang ustaz baca lebih daripada 10 orang ulama terdahulu dari kalangan tabiin atba'u tabiin telah menulis 40 hadis walaupun barangkali kontennya berbeza tak kurang dari 10 termasuk Abdullah Al-Mubarak yang hidup pada tahun 110 semua mereka buat hadis 40. Satu di antaranya Imam An Nawawi. Apalagi Imam An Nawawi adalah Imam besar dari Mazhab Syafi'i yang mensyarah Sahih Muslim, yang menyusun kitab Riyadus Salihin. Imam An Nawawi. termasuk 40 hadis pilihan oleh Imam An-Nawawi. Oleh sebab itu, usaha Kementerian Pendidikan Malaysia sangat terpuji dan perlu kita sokong. Dan orang-orang non-muslim tolong jangan menyibuk. Sebab itu bukan urusan kamu. Bukan urusan kamu. Kamu diberi peluang dan tidak dipaksa untuk memeluk agama Islam. Silakan beramallah dengan amalan agama kamu. Umat Islam sedikit pun tidak masuk campur dalam urusan agama kamu. Mengapa kamu pula sibuk-sibuk? Bila kami ingin Mantapkan akidah, ibadat, dan akhlak daripada umat kami, umat Islam. Itu saja komen yang dapat Ustaz sampai. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita akan.